Sayangnya bisa pagi, bisa siang, bisa malam. Tergantung ya. Iya, iya, benar. Dan kali ini saya sedang berada di lobi Aston Palembang bersama tamu saya yang gak kalah keren. Dan sebelumnya, saya perkenalkan dulu. Di sebelah kiri saya ada Mbak? Dengan Ayu dari Viv Hotel. Ayu dari Viv Hotel? Ya, benar. Apa, Mbak? Saya Markom Sales Manager di Viv. Markom Sales Manager ya. Di Viv. Jadi merangkap, Pak. Merangkap? Iya. Iya dong. Multi talent. Walaupun masih single payment ya. Kalau itu kan, terima kasih ya Pak. Ini sihat ya saya, terima kasih ya Pak. Single payment. Suka deh dengan suratan saya. Oke, langsung lanjut berikutnya ke Mas. Oke, nama saya Anggra. Mas Anggra, siapa Mas? Saya Assistant Director of Sales di Aston. Di Aston, ya, benar. Tuan rumah. Karena tuan rumah, benar. Betul. Kemudian yang paling ujung. Yang saya dengan Ali dari Harper Palembang, selaku Assistant Sales Director di Harper. Oke, dan itu saja. Ini mungkin sebelum mulai nih ya, kita waktu itu juga pernah dengan Harper, Aston, dan Pay. Yeah. Kemudian tiga hotel ini sister company ya. Betul. Hotel ya. Yeah. Di bawah apa? Archipelago. Archipelago. Jadi apa namanya? Mungkin ada dulu kok tiga brand hotel yang berbeda bisa nonton bareng. Iya. Betul. Dan kerennya lagi, tahu saya kali ini triple A. Iya. Dan dari grupnya Archipelago. Ya, apa kabar Mbak Mas kalian? Alhamdulillah. Insya Allah puasa. Harus semangat, harus puasa, harus semangat. Benar. Iya. Iya dong. Iya dong. Teman ngobrol mungkin bertanya-tanya kali ini saya mau ngapain di Aston Hotel ya, tentu saja kalau ngomongin bulan Ramadan, Aston, Fave, dan juga Harper pasti punya program-program yang menarik dan tentu saja banyak sekali untuk kita lirik. Yang paling penting pertama kalau bulan puasa ingatnya sama buka puasa benar iftar ya. Karena berhubung kita di Aston, saya mau langsung nanya ke Mas Anggra dulu. Ya, tuan rumah dulu dong. Ya, ini ngambek dia. Dari Bombay. Iya, jauh loh. Delhi. Mas Anggra, ya. Buka puasa tentu saja Aston ada promo-promo menarik kok. Ada iftar. Ada, benar. Saya tahun ini kita buka buat promo tersendiri, beda-beda sih pasti temanya. Tahun itu kita mengusung tema itu berkat namanya. Okay. Berbuka kuliner. Jadi kita akan menyajikan makanan khas Nusantara di Aston sendiri. Tapi dari beberapa provinsi yang kita coba ambil gitu. Ada dari Sulawesi, dari Sumatera, Jawa, semuanya ada. Perharinya itu menunya beda-beda. Perhari itu menunya beda-beda. Beda-beda menunya itu perharinya. Ada berapa biasanya setiap kali display berapa menu? Bisa sampai 30-40 macam menunya yang di display. 30-40 iya. Disediakan betul. Di betul. Start from berapa Mas kalau? Kalau harga kita di 195.000 per orangnya. Okay. Betul. Terus terharga di tahun ini ya. Di tahun ini. Ya, itu yang di resto, kalau di yang di banket atau private itu lebih murah lagi. Oh iya. Ya, agak turun harganya 175. Bedanya banket kalau di resto ini kan gabung sama tamu-tamu lain. Tapi kalau di bangke itu kan private. Jadi tidak ada tamu lain yang masuk. Nah, kayak gitu. Jadi dia tersendiri. Okay. Itu bisa di meeting room, bisa di ballroom, atau di lounge. Kayak gitu sih. Ada minimumnya nggak kalau untuk yang private? Ada. Kalau private di ballroom itu 100 orang minimum. Oh, minimum. Iya. Kalau di meeting room itu bisa 50-30 kita ambil. Oke. Okay. Gitu. 175 kalau private, tapi minimum. Yes. Ini ya, minimum. 100. Iya, benar. Kalau di Vape sekarang ada promo lagi? Oke, untuk di Vape sendiri kita temanya Yasaman Sajian Ramadan. Oh, Yasaman. Yasaman, Yasalam. Palembang banget kan? Ada lagu Palembang kan? Iya dong. Kalau kita nyanyiin di sini kenapa pirang? Oh iya, benar-benar. Jangan dinyanyikan. Benar-benar. Kalau kita sendiri ada 30 macam jenis makanan yang kita tonjolkan karena judulnya sendiri Yasaman Palembang dan kita tonjolkan makanan Palembangnya, Kak. Iya. Ya, jadi setiap hari kita ada menu Palembangan secara bergantian. Oh, gitu. Berubah-ubah juga. Berubah. Kayak hari ini kita ada model ikan untuk hari ini. Yang bagi mau model ikan boleh datang ke Viv Palembang. Iya. Harga kita untuk di restoran sendiri itu di harga Rp135.000 per orangnya, all you can eat. Tapi untuk private kita agak beda karena kita private minimalnya 20 orang bisa di harga Rp145.000. Tapi kita juga ada promo CSR. Khusus tamu-tamu yang mau mengundang anak-anak panti gitu. Itu harganya kita di 100.000. Nah, itu kalau ada anak CSR. Ya CSR, khusus CSR ya kayak karena anak-anak panti ya sekalian kita sedekah lah Kak gitu. Kalau minimum ordernya juga kalau sama Kak, kita minimum 20 orang minimum untuk 20. Satu ruangan private-nya.
gitu. 100.000 punya CSR tuh 145 private. Iya, 135. Iya. Murah, meriah dan menarik nih, mulai enggak kalah banyak sama Aston. Aston ya, sama benar. Dong, Kak. Nah, terus Mas Ali. Oke, selamat pagi sobat ngobrol. Kalau di Harper sendiri kita tahun ini mengusung temanya Kampung Berkah Ramadan. Jadi kita lebih menonjolkan untuk makanan ke internasional, selain juga memang kita sediakan makanan-makanannya dari Palembang, Nusantara juga tetap ada. Start from berapa Mas kalau di Harper? Kalau kita start mulai dari 225 per orang. 225. Kalau ada private-nya kayak tadi juga? Kan? Private kita punya juga. Ah. Jadi dari teman-teman corporate atau teman-teman mau buat istilahnya buka bareng, biasanya kan tahun ini Ramadan ini momentum untuk reuni ya kan iya. Atau traktir teman atau gitu. Kita punya. Jadi kita start mulai dari 185 kalau untuk private. Ada minimum order-nya kalau minimum order kita 25. Oh, 25. 25 ya. Karena kita punya ruangan yang segitu, Mas. Ini menarik ya tadi, Mas. Ali sempat nyebut bahwa kemarin ini kan momen yang pas untuk menjalin silaturahmi. Iya, betul. Benar. Ya, keluarga juga ada yang pulang jauh ya. Gitu, Mas. Mas Angga. Kalau tadi kan ada banyak menu nih di Aston. Ada menu signature-nya enggak? Ada. Signature kita tuh ayam betutu. Ayam betutu. Iya. Boleh cerita, biarin yang makan puasa. Kayak kita pada ngiler loh. Ayam betutu itu bagus pas asar biasanya. Kultum ya. Jadi boleh cerita kan? Iya, jadi ayam betutu ini lebih ke apa namanya? Itu menu Sulawesi ya, yang kita tonjolkan sama Coto Makassarnya juga. Oh, Coto Makassar. Ada juga Coto Makassar, ada dua sih signature dishes kita di tahun ini yang cukup familiar ya. Terus ayam itu nanti di apa namanya di bake, terus dimasak, terus ada bumbu-bumbunya. Bumbu itu yang banyak macam bumbunya sebenarnya okay. Gitu. Nanti kita di display di atas meja segala macam. Ya, ini sih bumbu-bumbu itu sih sebenarnya. Kalau bumbu ayamnya rahasia. Pasti, iya bumbu rahasia kita bilang ya. Khasnya Aston. Ah, benar. Ya. Betul. Jadi itu signature kita sih. Selebihnya mengikuti ada Om Ali, itu pasti setiap hari ada itu. Ya. Terus ada aneka gorengan, ada aneka jajanan es segala macem. Nah kayak gitu sih biasanya. Iya benar. Boleh undangan keduanya ya. Oke. Udah. Aston hari ini. Iya. Nanti yeah. Nanti saya lihat jadwal Masnya dulu deh. Yeah. Yang kosongnya kapan? Oh, saya kosong setiap hari. Oh, kosong terus ya. Oke. Atau rebel ya. Mas Ali kalau masalah di Harper nih saya dengar ada apa special signature juga ya? Apa biskuit 16 jam apa gitu. Iya, betul. Jadi kebetulan Harper itu mengusung memang kita ngangkat tema dari beberapa belahan jiwa. Negara ya, mulai dari bukan jiwa yang beda, nanti batal aja. Jadi kita itu kan mulai dari, kita punya ini, menunya itu dari Amerika, Jepang, terus Korea, India, Afrika Selatan. Nah yang jadi signature-nya untuk tahun ini, itu ada daging ribs itu dimasak 16 jam. Nah wow. Itu ciri khasnya sebenarnya lebih ke Amerika, jadi kita tariknya itu ngambilnya di Texas itu. Oke. Biskuit dagingnya dari Texas juga. Iya. Australia. Aussie. Aussie. Iya. Agak jauh ya. Betul. Selain ada tadi biskuit dari Texas itu ada signature dish apa lagi Mas? Setiap negara kita keluarin signature. Okay. Misalnya kayak Jepang kita ada macam-macam, ada ramen, terus ada sushi. Yeah. Nah, kalau Korea itu yang lagi ngehits itu kita juga punya. Terus lagi juga ada yang dari India tuh biasanya ini kita keluarin biryani. Oh, biryani. Ya. Yang jaga Pak Anggra bukan ya. Pak. Bukan. saya India itu global. Lebih spesifik ya. Nah, kalau itu ada setiap hari ya kalau yang setiap hari. Nah, tapi special signature ini macam-macam Mas ya. Misalnya kayak Amerika itu kan kita keluar yang Mas bilang tadi ya. Nah, tapi di hari selanjutnya beda lagi. Oh, gitu. Iya, karena kita keluarin signature, tapi yang kita garis bawah atau highlight-in itu yang Mas bilang tadi. Oke. Jadi tiap hari itu signature ya. Specialist ya. Berubah-ubah terus. Iya, tapi kalau nggak salah kalau yang kayak Jepang itu sushi pasti ada. Oh, pasti ada. Ya. Pasti ada setiap ya, hari ya. Setiap promo Instagram. Iya, ada betul. Ya. Mbak Ayu. Siap. Ini tadi ayam betutu, coto betutu lagi ya. Coto Makassar Mas. Coto Makassar. Terus ada Texasannya si ya. Mas Ali. Iya. Rep kan tadi ngangkat Palembangan. Iya, kalau kita. Signature dish-nya apa nih? Kalau kita sih lebih ke Indonesia ya Mas ya. Kalau untuk live cooking kita biasanya ada mie-mian, kayak hari ini ada mie bakso,
kadang ada mie ayam juga setiap harinya. Kalau Palembangan kemarin ada laksan, jadi makanan Palembang itu setiap hari kita ganti-gantian, jadi kita nggak bosen gitu. Oke. Nah ini juga artinya kan teman ngobrol juga kalau mau buka puasa di Aston, Fev dan juga Hakper, harus setiap hari ya? Iya dong, beda ya. Iya. Ini mas, rata-rata orang tuh kan nanya menu. Jadi menu itu misalnya hari Senin, nggak ketemu Senin depan. Oh, Senin depannya ada ya? Nggak ada. Ketemu. Kalau semama saya buka puasa jam 7 di Aston, ya. Kan saya pindah ke Aston. Bisa. Ya. Udah tutup kalau Senin 9, iya. Ngomong-ngomong soal nggak tutup, Pak. Bukanya setiap hari, Mbak, ya, kalau untuk perempuan? Kalau kita sih setiap hari dari jam 6 sampai jam 8 malam. Jam 6 sampai jam 8 malam? Iya. Kalau mau nongkrong dari jam 6 sampai jam 8, nggak apa-apa di restoran. Sambil nunggu buka puasa, ngopi nggak apa-apa? Ngopi nggak apa-apa, boleh. Kalau nggak nyicip-nyicip dulu. Boleh. Es makan, biar iya, betul. Ya, pas buka, sehat lagi segera. Pak, kalau di Aston gimana, Mas Angga? Sama sih kurang lebih. Kita opening pas buka puasa juga. Biasanya setengah 6 itu sudah pada datang ya tamu-tamu. Kita sudah open, sudah di display semua makanannya, paling maksimum jam 8 atau setengah 9 biasanya sih gitu. Dan di sini pun kita juga ada musola ya, tuh tempat sholat segala macam kayak gitu sih. Kalau di Harper kita opening jam 5. Sengaja kita suruh datang jam 5. Ya. Biar suruh bisa datang duluan. Bantu ngeblas ya, bantu marketing ya betul. Kita buka sampai jam tutup sampai jam 8. Ya, tapi restoran tetap buka. Ya. Kalau mau nongkrong tetap dong. Iya. Sampai jam 8. Buffing aja. Sampai jam 10. Iya, jam 10. Mas boleh Bayu lagi deh. Boleh. Kenapa sih orang harus milih puasa di Fev? Ya, kalau untuk di Fev kan kita harga terjangkau dan bisa semua kalangan yang bisa buka puasa di Fev Hotel gitu. Terus selain lokasi ya pasti? Lokasi kita kan ya pasti kalau lokasi kita di tengah kota ya. Sama hotel kita juga untuk parkiran juga lumayan luas juga untuk parkirannya, Kak. Gitu. Oke, agar jangkau untuk lokasi yang mudah juga ya. Yeah. Kalau di Aston gimana, Mas? Oke, pertama sih kita kan letaknya strategik juga ya posisi hotel kita di tengah kota juga. Kemudian apa sih yang membuat orang membuka puasa di hotel itu gitu. Kadang kan punya dipertimbangkan kan lahan parkir juga. Aston kan memilih lahan parkirnya luas. Kemudian ada tempat musola juga. Biasa kan itu tuh yang identiknya gitu. Jadi terus kita berada restoran kita juga di lobby level. Jadi ya easy access lah ya. Itu sih. Enggak sulit dicari. Enggak sulit lah gitu paling sih. Itu sih yang terus harga juga lumayan relatif terjangkau lah ya di Aston sendiri gitu. Itu sih. Kalau di Harper, kenapa orang harus buka di Harper ya? Nah, selama ini kan orang biasanya jalan-jalan ke luar negeri lewat Google ya kan? Okay. Nah sekarang lewat kuliner. Oh, nah, itu betul. Ya. Kalau sudah cuci makanannya sudah oke, okay, kan? Harus lah ke Korea misal ke Korea, yeah. Ke Korea. Atau pengen ke Texas, nanti di sini. Nah, gitu. Ke Texas, itu Harper, betul. Tinggal di backgroundnya aja masih ganti nantinya ya. Oh. Nah kalau soal buka puasa pertama nih, sebelum kita bahas promo lain. Trendnya seperti apa mas di tahun ini? Tahun ini kan kita dari 2022 udah dapat gambar yang cukup mengembirakan, Betul. Dan lain-lain. Nah trendnya seperti apa mas? Apa dengan PPKM dicabut nih? Dibuka puasa bersama lebih leluasa atau gimana mas Angga? Oke. Di Aston sendiri kami buka pas hari pertama puasa tanggal 23 kalau tidak salah. Memang sih hari-hari pertama tuh orang kan belum pada ke hotel ya untuk buka puasa di rumah dulu. Jadi memang di hari Sabtu tanggal 25 itu sudah mulai naik tuh PIP-nya. Sebenarnya lumayan ramai kami. Jadi kurang lebih ya per hari itu di minggu pertama itu per hari kurang lebih ya 60 sampai 80 lah. Biasanya kan kalau minggu-minggu awal itu rada sepi biasanya. Orang baru startnya di minggu kedua ke atas biasanya gitu. Ya alhamdulillah untuk minggu kedua besok sih lumayan PIP kita ya untuk booking puasa. Memang sih trennya di sini itu bookingnya tuh pas hari H, last minute biasanya gitu, biasanya gitu. Tidak ada yang booking 3 hari, 4 hari sebelum, jarang. Jarang ya? Gitu-gitu sih. Oh kalau di Jadon Palembang kan ya, justru bookingnya di last minute. Atau banyak yang walk-in juga kali ya? Walk-in juga ada, betul. Kalau di Fev sendiri gimana? Kalau untuk di Fev ya, kalau minggu pertama, betulan kita bukanya di tanggal 25 kemarin, itu lumayan udah ada beberapa bookingan. Kalau minggu pertama sih seperti kata Pak Anggra ya, lumayan ada juga bookingan. Kita memang ngejarnya di minggu kedua dan seterusnya karena juga minggu kedua kan orang udah pada gajian ya. Tenangannya belum cair. Iya. Gaji dulu lah ya. Pasti kan udah gajian awal bulan gitu kan. Kalau minggu pertama akhir-akhir bulan kan agak sepi biasanya. Sayang kan. Nah, makanya untuk di awal bulan dan seterusnya itu lumayan pick-up-nya. Okay. Sehari bisa pick-up 60-an tuh udah ada gitu. Apalagi malam minggu ya. Iya. Weekend sih. Kalau di Harper kita opening tanggal 25. Oh, 25.
Jadi sengaja kita memang di open di hari Sabtu, cari momen karena seperti tren yang di tahun lalu, satu minggu pertama memang agak sepi awal-awal kan. Makanya kita lihat, karena kondisi yang kita lihat buka puasa atau Ramadan ini kan di pertengahan minggu. Iya, betul. Nah, makanya kita lihat pertengahan minggu di tanggal 23-an kan, itu posisinya di hari Rabu atau hari Senin. Kenapa kita ngambil di tanggal 25? Kita memang ambil di tanggal 25 itu, pertama itu weekend. Pasti orang pengen keluar langsung. Nah, itu momen yang kita ambil. Kalau untuk tingkat okupansi dari si buka sendiri, kita sudah mulai dari start dari 100. Nah, tapi saya lebih saran kalau untuk di Harper ini, kita via booking aja. Jangan last minute. Soalnya memang kita hanya buka setiap hari itu 300 pack. Terbatas 300 pack. Jadi nggak bisa kita langsung itu. Lebih saya, kalau saya sih saran, mending di jauh-jauh hari bookingnya. 3 hari sebelum, jadi kita bisa data. Iya, apalagi kalau yang kayak corporate. Iya, betul. Iya. Lebih enak kan booking jauh-jauh hari ya. Iya. Karena udah tahu nih, kira-kira berapa orang yang bakal datang. Ya. Betul. Makanya itu sih. Tadi hardcore tempatnya juga terbatas. Iya, itu. Sebenarnya ya. Nah, kalau early book kayak gitu ada promo kan, Mas? Kalau di Harper kita nggak ada early book bahasanya, tapi kita kebetulan kerjasama dengan bank. Jadi bank support kita itu ada Bank Sumsel, Bank Mandiri, BRI, sama BCA. Itu promonya apa? Itu kartu debit? Kartu debit ada. Kalau BNI itu, kalau Bank BRI itu debit 10%. Kartu kartunya 30%. Bank Sumsel Bagel juga 30%. Mandiri 20%. Nah, kalau ya. Hasan ada promonya, Mas? Kami saat ini kerjasama dengan dua bank, Mandiri dan BCA yang sudah jalan. Kalau BCA itu bisa kartu debit, bisa kartu kredit. Itu beli 15 bayar 1. Beli 15 free 1. Saya mau booking langsung. Setiap hari anak yatim sini ya. Biar rame ya, Pak. Terus kalau untuk Mandiri sendiri memang kita ada promo di kartu kredit aja sih. Jadi maksimum promo itu 120.000 potongan harganya gitu. Oh, maksimum ya. Iya. Maksimum minimum enggak ada maksimum. Minimum dan maksimum. Minimum dan maksimum 120.000 dengan minimum transaksi 600.000 gitu. Ya, transaksi segitu. Kalau Fed juga ada promo. Sama, karena kebetulan Mandiri memang kita langsung kerjasamanya klaster 3 hotel dengan ketentuan juga sama gitu. Minimalnya 600.000 transaksi, untuk diskonnya di 120.000 per kartunya. Kalau punya banyak kartu nggak masalah sih, Mas. Kartu saya banyak. Oke, kartunya. Oke. Iya, benar. Jadi kita ada promo. Saya mau agak geser dikit nih pertanyaannya. Nah, ini kan bulan puasa juga nih. Ya. Kita tadi ngomongin menu dikit. Boleh nanya dikit-dikit tentang okupansi nih? Okay. Trennya hotel sendiri bulan Ramadan tahun ini agak lumayan nggak? Sebenarnya kalau boleh kita share, memang tren Ramadan itu biasa okupansi cuma 50%. Paling tinggi. Seluruh ya ini, nggak ngomongin kita aja. Karena city okupansi Palembang itu, nggak di Palembang aja sih, semua rata-rata 50. Ya. Karena orang tuh kan untuk trip itu kan saving ya kan. Pertama saving trip, terus juga untuk melakukan kegiatan itu seperti pemerintahan atau corporate juga pilih-pilih ya. Kalau nggak urgent-urgent banget, biasanya nggak mereka lakuin kegiatan. Dan itu juga biasanya kalau ada event-event MICE gitu, pilihnya pas barengan sama buka puasa. Iya, rata-rata begitu. Dia ngambilnya dia lebih ke half day biasanya. Half day meeting. Jadi jam 12 langsung buka puasa. Jadi sebenarnya kalau tempat sih juga karena memang trend Ramadan. Betul. Kan saving buat, nah itu menarik nih. Saving buat holiday kan. Holiday, betul. Nanti holiday juga ada promo-promo lagi pasti. Iya, pasti. Nah, itu lanjut lebih lagi. Ya. Next block step. Ya. Itu trennya biasanya akhir pas waktu dekat-dekat lebaran. Itu tren banget itu seluruh, bukan di ini aja kan, ada beberapa daerah juga istilahnya dia jualan benar-benar publish. Ya, jadi jual 1,2, 1,5. Iya. Banyak juga orang mudik kali ya, Mas. Iya, iya kan sih. Kalau awal-awal puasa itu memang okupansi agak sedikit rendah ya. Ya 50% sudah paling tinggi lah. Tapi sudah mulai up lagi nih minggu ini sudah mulai up lagi tuh. Sudah mulai up lagi tuh. Jadi sudah bisa 60-70% okupansi. Jadi ya harapan kami sih biasanya sih minggu kedua, minggu ketiga itu okupansi pasti naik. Bookingan buka puasa di corporate naik juga biasanya. Jadi ya, let's see lah. Nah, seperti apa nanti kita gitu. Kita tetap optimis ya pasti. Pasti ya. Dong, pasti. Ini sebenarnya budaya orang di bulan Ramadan memang tiap tahun seperti itu. Iya. Tapi biasanya kalau sudah mendekati lebaran itu, mulai. Itu pasti otomatis. Nice. Ada kunjungan dari luar kota. Ada. Betul. Kan kalau minggu-minggu pertama juga sebenarnya budaya orang Indonesia ini bulan Ramadan, minggu
pertama ya. Biasanya di rumah. Betul. Iya. Kan? Menyesuaikan dulu ya. Menyesuaikan dulu. Iya, menyesuaikan uangnya. Apalagi kalau punya mertua, nikmatin masakan. Nikmatin masakan. Iya. Bicara dari kanker. Benar. Harta gonok gigi hilang nanti. Kedua baru. Baru. Ya. Mertua ngajak konten. Betul. Hotelnya kemana? Bisa ngaston, kot, kepe, atau kanker. Betul. Nah, ini ngomong-ngomong siapa aja yang bisa dapat promo? Semua ya, pasti bisa dapat promo. Semua. Semua. Semua kalangan. Semua kalangan. Semua ya, kalangan siapapun. Yang penting bookingnya kalau booking. Iya. Dan langsung DP ya. Langsung DP? Iya, karena kita bookingnya nanti bergaranti. Jadi harus sudah deposit baru kita booking. Oh gitu. Nah, boleh ya. Cerita dikit nggak? Maksudnya seperti apa? Kalau ya. Siapa yang pengen booker nih sama teman-teman? Boleh, nanti langsung aja hubungin nomor marketing kita. Okay. Langsung info mereka kalau mau booking tanggal berapa. Langsung deposit, biasanya kita minimal 50% bergaranti, dan untuk pelunasan di hari H maksimal jam 12. Maksimal. Ya, ya, jadi pada saat buka tuh udah gak diganggu untuk masalah pembayaran lagi, Mas. Oke, oke. Pokoknya tinggal nikmat. Aman, ya. Udah. Jadi kalau mau buka tuh gak ada lagi, Mas, bayar, Mas, gitu. Enggak keganggu, kan. Ya. Perut lapar ditagihin, biasanya emosi, Mas. Iya, gitu. Benar, itu. Kalau di Aston juga sama, Mas? Kurang lebih sama, seperti itu mekanismenya. Tapi kembali lagi, di kami sih memang sih kalau collect deposit dulu sih awalnya ya. Pada saat booking di collect deposit, secara kan restoran kami juga terlalu besar kapasitinya. Jadi ya kapasiti juga terbatas ya. Jadi siapa cepat dia dapat kan gitu ya maksudnya gitu. Itu sih paling. Jadi ya kedepannya sih kalau yang mau booking lewat Aston ya monggo di deposit dulu. Dia berapapun deposit kita terima kok gitu. Sama, kita lakukan mekanisme yang sama. Jadi teman-teman yang mau booking itu biasanya kita ingetin booking tempat langsung bisa deposit. Gitu. Jadi booking tempat langsung bisa deposit iya, ya? Betul. Jadi tujuannya sebenarnya untuk, ya karena kan tempat terbatas. Iya. Supaya nyaman juga makan. Betul. Kalau betul. Enak juga lagi makan juga. Iya. Ya, jadi kan, gini mas, sebenarnya deposit itu kita menggarantin aja. Jadi total packs itu kan, karena kan kita kan berhubungan dengan produksi iya, makanan ya. Nah itu, makanya itu juga tempat. Jadi siapa duluan booking ya mereka udah dapat tempat, iya. Menjamin tempat dia tuh aman lah ibaratnya iya. Kayak itu. Karena kan tadi tuh Mas Andra tadi sempat bilang orang Palembang nih justru bookingnya dadakan. Dadakan. Iya, betul. Nah, lebih saran sih bagusnya booking. Bagusnya booking kan? Iya. Lebih nyaman. Iya. Betul. Lebih santai sih, Kak. Santai, iya. Pas datang kok mau buka di Harper Aston atau bingung enggak ada tempat lagi. Oh, iya. Baik lagi. Harus booking. Iya. Bisa di nomor marketing masing-masing ya? Ada. Ya, ada. Di bawah ini ya. Iya, di bawah ini. Nanti kalau promonya bisa lihat di mana, Mas? Kalau Harper, ada Instagram? Ada. Apa? Instagram, lihat di sosmed kita ada. Terus juga kita blast juga ada. Oke, blast juga ada. Terus di Aston sama? Sama, bisa dilihat di Instagram Aston Palembang. Aston Palembang, ya. Betul. Sama di, apa namanya, kita juga blast juga sih setiap hari lewat WA. Sama kita juga visit juga kayak terkantor sih. Karena ya, oke. Biasalah sales lead biasanya gitu. Belum ya? Kita kan datang aja. Itu jangan di visit, tapi di calling. Iya. Calling. Ngapain datang kan langsung aja ke sini. Iya. Bukan kita datang ke situ. Mereka harus ke sini. Disiapin red carpet, sir. Nah, kalau di Vape, sama ini. Kita lewat IG juga atau lewat langsung ke hotel juga boleh. IG-nya di Vape Hotel Palembang. Langsung di sana ada IG-nya. Semua. Iya. Menarik di era sosial media seperti sekarang. Iya, ya, betul. Sekarang lewat sosmed semua. Menjual sekali. Halo. Ya. Pak, platform terbaik itu saat ini. Betul. Dan juga jangan lupa pasangin tadi tribun. Iya dong. Baiklah teman-teman, obrolan yang sangat menarik. Namun sebelum menutup perbincangan pada edisi kali ini, mungkin boleh kali dari Mas Angkra dulu kasih invitation ya buat teman ngobrol yang lagi sibuk nyari tempat buka puasa. Silakan. Oke, baik. Terima kasih. Bagi rekan-rekan tribun, bagi siapapun di luar sana, kalau pengen buka puasa di Hotel Aston Palembang, boleh datang langsung atau boleh call ke nomor kami, nomor Aston tentunya. Terus dapatkan harga spesial dari kami untuk buka puasa. Ada tempat sholat juga, parkir juga luas, lobby, tempat makan juga di lobby. Jadi easy akses ke Aston sih. Gitu. Jadi ya, monggo datang dan nikmati sajian buka puasa kami. Gitu. Oke, ada. Oke, terima kasih Kak. Boleh untuk teman ngobrol Tribun dan Seripu, silakan kalau untuk mau cari-cari tempat buka puasa silakan langsung hubungin tim VIP kita di Jalan Basuki Rahmat, langsung aja hubungin atau langsung call marketingnya atau langsung telepon ke hotel juga boleh, bisa DM juga boleh ke IG-nya langsung dibales sama adminnya juga ya Kak ya. Langsung ke VIP Hotel Palembang itu di harga Rp135.000 per orang. Oke, Ya, untuk promo kita ada 10 plus 1, Kak.
juga. Oh, iya. Nah, lupa kan tadi bahasnya udah 15. 15 itu BCA, kalau ini tanpa BCA juga bisa. Oke, buat teman ngobrol yang pengen merasakan sensasi berbeda kalau misal buka puasa, boleh datang ke Harper. Easy access, terus lagi masalah parkiran nggak usah khawatir, kita punya building parkir juga di belakang. Aman pokoknya. Aman dan nyaman tentunya. Siap, betul. Aman, aman. Terima kasih Mbak Ayu, siap, Mas Pak. Angga, sami-sami. Ini baru promo buka puasa ya. Ya, belum. Nanti ada promo. Ada lagi ada. Dong. Nanti episode ketiga mestinya Cafe. Iya, betul. Gantian ya. Oke, okay. Benar, benar, benar. Terima kasih untuk waktunya Mas dan Mbak sekalian. Terima kasih. Tempat yang sangat nyaman dan juga dengan menu yang menarik, berbagai semacam menu sudah siap ditawarkan oleh Aston, Faith maupun juga Harper. Dengan harga yang kompetitif dan sangat menarik tentunya ya. Betul. Tiganya punya keunggulan masing-masing, tinggal teman ngobrol tersah pilih yang mana. Dan jangan lupa booking jauh-jauh hari karena menjelang Lebaran nanti biasanya pasti dan benar. Iya. Pengalaman saya seperti itu, biasanya tiap mau buka puasa dan dekat Lebaran makin penuh, makin banyak. Betul. Iya. Tapi jangan bingung karena ada Faith. Dan juga Harper yang siap melayani teman ngobrol sekalian. Baiklah, terima kasih sekali lagi. Thank you. Mas Ayu lagi, Pak Ayu, Mas Angga dan juga Mas Ali, sukses terus. Semoga bulan puasa ini full book terus tiap hari. Amin. 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 Sampai Lebaran, pokoknya closing. Cuan. Cair. Voucher. Undangan. Baiklah teman ngobrol, tentu saja jangan lupa saksikan terus Karmis ngobrol asik bareng Sriwijaya Post dan juga Tribun Sumsel, hanya di Sriwijaya Post dan juga Tribun Sumsel. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Sriwijaya Post dan Tribun Sumsel, karena sebentar lagi Tribun Sumsel ini bakal menuju 1 juta subscriber. Wow. Makan. Jangan lupa ucapannya ya. Berkabar aja. Tribun Sumsel bakal menjadi mudah-mudahan jadi media pertama di Sumsel yang punya 1 juta subscriber, karena Sriwijaya Post kejar-kejaran ya. Kami minta dukungan teman-teman sekalian supaya Tribun Sumsel dan Sipo bisa mendapat 1 juta subscriber dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya. Baiklah, saya Panota Halil pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Ciao.